ditanyakan satuan konsentrasi untuk banyaknya zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Jadi ini satuannya itu apa? Konsentrasi larutan itu menyatakan banyaknya zat terlarut dalam larutan. Ada banyak satuan-satuan konsentrasi, yaitu yang pertama persentase, yang menyatakan massa atau gram zat terlarut dalam tiap 100 gram pelarut. Yang kedua, fraksi mol, yang menyatakan mol suatu zat terlarut dibagi dengan jumlah mol seluruh zat dalam larutan. Kemudian yang ketiga adalah molaritas atau M besar, yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Dan yang terakhir adalah molalitas atau M kecil, yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap kilogram pelarut. Nah, maka jawaban yang tepat untuk banyaknya zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut yaitu molal.